Oke, ketemu lagi bersama Diodoran. Jogja lagi nggak tentu cuacanya, kadang hujan, kadang panas, tapi hujan adalah berkah. Nah, kalau pas hujan-hujan, enaknya makan apa, bosku? Makan mie dong. Makan mie yang panas-panas melidut gitu ya. Oke. Kali ini Diodoran mau makan mie, yummy sih lebih tepatnya, itu di daerah Kranggan. Sesuai apa yang aku mau makan sama tempatnya itu sinkron menjadi satu, yaitu yummy apa bosku? Yummy Kranggan. Oke, kita intip proses pembuatannya dan mengicip-ngicipinnya. Oke. Oke, sampailah ke tahap untuk menjelaskan dan makan-makan. Nah, ini dia yang aku pesan adalah yummy goreng jamur porsi paling besar alias jumbo. Nah, karena aku pesan yang jamur, maka toppingnya dikasih jamur. Selain itu, tetap ada ayamnya. Ya, ini ayam sama pangsit rebus di atasnya. Mengkilap nih pangsit rebusnya. Wadaw. Minyak basah aduhai. Wow. Dari rasa originalnya udah semelidut. Nah, ini tinggal ditambahin, kalau senang pedas tambahin sambal sama sedikit kasih sentuhan yang manis-manis kayak kamu. Kecap. Wow, manis tercampur dengan pedas. Wow, nggak tak jelasin ya perbedaan antara mie ayam dan yummy. Kalau yummy itu diameternya kecil, sama tetap kenyal. Nah itu. Terus kuahnya terpisah antara yang mie goreng juga atau yang mie yummy rebus. Kuahnya terpisah itu ya poinnya pertama. Kalau mie ayam kan jadi satu sama di mangkoknya udah gitu. Terus ke bumbu. Itu juga beda. Nah, kalau yummy itu menggunakan bumbu yang oriental, biasanya sama kecap asin dan sebagainya. Kalau mie ayam, ayamnya itu cara masaknya disemur. Nah, kalau yummy itu digongso. Nah, itu beda cara masak. Rasanya pun beda juga. Lebih semblidut lagi ditambah sama acar timun. Ini tersedia di Yummy Kranggan. Semblidut ya. Wow, ini sensasinya wow, beda dari yang lain. Wow. Wow. Kemudian kemarin waktu kesini itu bingung. Tak kira itu kuahnya itu langsung dicampur ke sini, ternyata enggak. Cara makannya seperti ini. Ketika udah makan yummy gorengnya, udah ya udah berapa kali, terus ditambahi sama kuah segar yummy Kranggan. Yang udah makan tuh berapa kali? Kita coba nih. Wow, semblidut mantap jiwa. Nah, kalau yang rebus itu kuahnya dituang langsung ke mie-nya. Diserutup bareng mie-nya pakai sendok pelan-pelan. Nah, kebetulan juga Diodoran pas kesini itu ada menu baru kok yang ngepasi itu ya. Ini favorit Diodoran juga, siomay rebus sama siomay goreng. Wah, ini penampakannya, lihat. Wow.
Wih lah. Oke, coba yang original. Wow. Melidut. Nah, siomenya ini dibungkus dengan kulit pangsit. Dalamnya wadah daging sapinya. Menambah kesemlidutan jiwa dan raga. Rasanya gurih, lebih cenderung ke asin, terus kenyal-kenyal dari daging sapi ini, daging sapi yang digiling. Tuh, kelihatan kan? Nanya dicocol saus juga mantep ini. Cocol saus. Wow. Dimix sama mie. Melidut ya. Dan coba yang goreng. Wow. Renyah. Gurih mantap sih. Wow. Kalian yang suka goreng-goreng boleh dipesan yang siomay goreng. Kalau yang rebus boleh yang siomay rebus. Ini kalau dimakan sama jumbo ya, waduh, kenyangnya minta ampun. Tak liatin juga harga-harga dari Yami-nya, mulai dari yang biasa Rp12.000 kenikmatan hakiki, yang jumbo, yang pangsit biasa bakso nih ya. Ya buat yang kedinginan di malam hari atau pagi-pagi suka minum susu, tersedia susu yang fresh. Oke, ini dia susu. Aku pesen susu yang strawberry. Wow, menambah kesegaran. Nah, tenang ini. Nah, di sini tempat parkirnya luas. Mau mobil ada bisa, motor bisa berapapun. Terus juga ada yang indoor dan outdoor. Tapi aku paling favorit ya di outdoor sih. Biar bisa ya cewek jalan. Oke, segitu aja review kali ini Yami Kranggan yang wadaw semlidut mantap jiwa. Alamatnya ada di Jalan Kranggan nomor 29, tidak jauh dari Tugu, hanya sekitar 2 menit. Wih, sama pasar juga deket. Wih, jangan lupa rekomendasikan juga kuliner-kuliner yang lezat mantap jiwa yang semlidut yang ada di kota kalian, yang legend juga beli melalui kolom komen YouTube di Yodoran. Jangan lupa mampir, segitu aja. Terima kasih banyak. Wow, mantap juga. Bye.